telah berhasil dan sudah bisa kita gunakan menjadi dinamo pengikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Anak Desa. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya, Lur. Oke, Lur. Pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan tutorial ataupun cara ya pembuatan dinamo penggerak atau merakit dinamo penggerak dari pompa air, Lur ya. Ini bukan pompa air bekas, melainkan pompa air baru, Lur. Ini rencana digunakan untuk penggerak mesin bubut sederhana, mesin bubut kayu sederhana, Lur. Nanti yang kalian siapkan hanyalah satu buah dinamo. Kalau beli dinamo yang RPM-nya 2500 ke atas dan kapasitasnya 1,5 PK atau 1 PK, itu harganya hampir 2 jutaan atau 1.500.000 ya, tergantung toko masing-masing. Kalau pakai dinamo pompa air seperti ini, itu bisa digunakan juga sangat efektif sekali dan juga kuat, Lur ya. Tapi harganya itu juga enggak begitu mahal ya. Harganya ini barunya ini beli di sini sekitar 517.000, Lur ya. Jadi tergantung wilayah dan toko masing-masing ya. Ini saya beli offline di toko bangunan atau toko elektronik, itu harganya 517. Oke, langsung aja. Nanti yang disiapkan adalah puli, Lur ya. Pulinya biasanya pulinya ini ada yang 10 mili, 9 mili dan 8 mili ya. Nanti tergantung, usahakan beli yang pas aja, itu lebih enak nantinya, Lur. Kalau nggak pas, kalau takut kekecilan, itu nanti belikan. Kalau kekecilan gampang, Lur, tinggal dibor mata bor. Kalau kebesaran itu yang susah ya. Nanti belikan aja, kalau yang ragu ya belikan yang 8 mili. Tapi nanti kalau lubangnya ini kekecilan, ya tinggal dibor apa 9 mili atau 10 mili. Jadi seperti itu, Lur ya. Kelas aja kita buka pompa dinamo pompa airnya. Karena ini masih baru, Lur ya. Ini baru, lah ini. Ada surat pompanya ini. Kita buka saja. Oke, jadi ini dinamonya, Lur. Oke, kelihatan ya dinamonya. Di sini tertera ya. Ini juga lumayan kuat, tertera dinamo pompa listrik yang ini. Di sini ada 220 volt, 50 Hz ya. UV-nya 8 UV 450 volt. RPM-nya 2900 RPM. Ini bisa kita perdekat, Lur. Ah, ini, Lur ya. Nah, ini 2900 RPM. Terus ininya, nah ini maksimal ini untuk ini harganya, Lur, 107 ya. Nanti caranya sangat sederhana sekali sebenarnya, Lur ya. Kalau ada dinamo bekas yang makin enak, kalau dinamo baru ya makin bagus, yang ya namanya baru, Lur ya. Nanti tinggal dilepas bagian sini aja, Lur. Jadi yang kita lepas cuma bagian ini aja, 1, 2, dan 3 ya. Biasanya di sini juga kita lepas. Oke, saya siapkan dulu kuncinya, nanti kita lepas, Lur. Langsung aja kita lepas dulu. Ini biasanya kunci 10, Lur ya. Pertama yang kita buka bagian ini. Ini sudah lepas ya, sudah lepas. Tinggal kita lepas seperti ini aja, Lur ya. Tinggal ini kita palu ya, pakai palu. Oke.
Oke. Ini sudah lepas, Lur ya. Yang ini sudah lepas. Tinggal bagian ini, Lur. Kancingnya. Ini kan ada kancingnya di sini, Lur ya. Ini ada kancingnya, ini kita lepas juga. Ini kuncinya ya Lur ya. Ini kita lepas juga pakai tang capek kayak gini. Ini karetnya Lur ya. Sealnya ini kita lepas juga. Oke, sudah selesai Lur ya. Ini kita kembalikan saja. Sudah selesai ya. Jadi ini bongkarannya, ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi yang kita pakai ini Lur. Ini sudah selesai Lur ya, sudah jadi Lur. Jadi dinamonya ini yang kita pakai. Nah, nanti asnya ini berapa ya, tinggal kita ukur Lur ya. Asnya kita ukur menggunakan manometer ya. Wah, menggunakan jangka sorong seperti ini, atau manometer. Manometer bukan. Ya, ini jangka sorong ya, Lur ya. Kaliper. Oke, langsung ya on kan. Kita ukur saja besarnya. Oke, ini tertera 12 mm Lur ya. Jadi diameter Shimizu tipe PS128 bit Lur ya. Jadi Shimizu model PS128 bit itu as diameter asnya 12 mili. Jadi nanti ini belikan yang 1 inch setengah. Ini 1 inch setengah Lur ya. Untuk pulinya 1 inch setengah. Ini 1 inch setengah atau 38 mili. Kalau dibuat in itu 1 inch setengah. Ini sudah tertera 1 inch setengah. Nanti ini untuk diameter dalamnya, semisal kekecilan, ini kan kecil Lur ya. Sebentar saya 0 mm. Ini kita bor ini cuma lebarnya cuma 9 ya. Nanti diganti yang besaran dikit. Ini dibor pakai mata bor ukuran 12 mm. Oke, saya bor lebih dahulu Lur ya untuk kulinya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Lur ya. Oke, saya bor. Oke Lur, langsung kita bor menggunakan bor duduk. Ini menggunakan mata bor ukuran 12 mili. Nanti ini kita bor langsung ke sini Lur ya. Oke, sudah selesai. Ini menjadi diameter dalamnya sudah menjadi 12 mili. Langsung aja kita pasang ke dinamo pompa airnya Lur. Oke Lur, ini tadi sudah saya bor ya. Jadi lubangnya ini 12 mili, menjadi 12 mili. Kalau lo masukkan sini pas Lur ya. Oke, ini sudah pas dan nggak goyang. Nah, ini sudah pas Lur. Nanti masangnya itu ya tergantung selera, begini juga bisa, kayak gini juga bisa Lur ya. Nanti usahakan pakai baut ya, di sini itu M8 atau kunci 12. Ini panjangnya 2 cm Lur. Dan langsung aja kita masukkan sini. Semisal buat gini ya langsung. Jadi bautnya nanti nancap di sini Lur ya, nancap di sini. Nah, ini. Kita masukkan saja seperti ini. Lalu kita kunci. Ini sudah kita kencangkan, jadi jadinya seperti ini Lur ya.
Nanti tinggal dikasih puli saja atau karetnya, karet van bel. Ini pulinya, terus kasih van bel, sudah bisa kita gunakan untuk dinamo penggeraknya, entah itu buat dinamo penggerak bobot atau table saw atau gergaji duduk atau circular saw dan lain-lain sebagainya, kebutuhan apa aja. Yang penting torsinya tidak terlalu berat lur ya. Kalau sangat berat itu ini enggak mampu, kalau cuma bobot gergaji kayu itu ini masih mampu lur. Oke, langsung aja kita coba lur. Coba. Oke, otomatis langsung kencang lur ya. Langsung kencang. Saya pegang aja sini lur ya. Ini saya pegang seperti ini. Kita coba lur ya. Itu putarannya sangat kencang lur, karena ini 2900 RPM lur ya. Lur ya. Sudah berhasil dan sudah bisa kita gunakan menjadi dinamo penggerak. Oke lur, jadi itu saja dari sedikit video kali ini. Apabila video ini berguna atau bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Nanti di next video kita buat dinamo ini menjadi dua arah putaran. Kalau cuma dua kabel seperti ini, itu putarannya begini lur, atau kalau di sini itu ke kanan lur ya, tar ke belakang. Nanti kita buat menjadi dua arah putaran, ke belakang dan ke depan, atau ke kanan dan ke kiri seperti itu. Oke, akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.